Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat keren dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu bagaimana caranya agar video di TikTok kita tidak dapat di-download atau di-save ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Klik like dan komen ya teman-teman ya. Oke, yang pertama silakan kita buka terlebih dahulu aplikasi TikToknya. Oke, selanjutnya kita klik pada menu saya, posisinya ada di sebelah kanan bawah. Baik, selanjutnya kita klik pada titik tiga ya, posisinya ada di sebelah kanan atas ya. Selanjutnya kita klik pada menu privasi. Selanjutnya kita pilih dan klik menu unduhan ya. Oke. Nah, agar tidak dapat di-download atau di-save ya video kita, kita nonaktifkan ini untuk tombolnya ya, kita klik sekali. Oke, selanjutnya kita klik tanda panah ke kiri ya. Nah, yang tadinya di menu unduhan ini bertuliskan on, sekarang menjadi tidak aktif. Artinya video kita di TikTok tidak dapat diunduh atau di-save ya. Oke. Sangat mudah kan teman-teman? Silakan untuk mencoba dan semoga bermanfaat ya tutorial dari saya. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.